Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini ada update terbaru ya dari Facebook. Sebenarnya udah seminggu yang lalu ya, 3 hari atau 5 hari yang lalu. Cuma saya baru ngerti Facebook sekarang edan ya, dia bisa kasih lihat ya iklan orang yang lagi running. Jadi iklan fanpage yang lagi running. Jadi iklan perusahaan atau mungkin kompetitor kita yang lagi running. Jadi bukan iklan yang kemarin-kemarin yang udah basi, tapi yang lagi running saat ini juga. Nah, jadi ini bisa menjadi kabar buruk atau kabar baik, saya nggak tahu. Cuma yang jelas kalau bagi pemula itu menjadi kabar baik banget ya, karena mereka bisa ngeliat gimana sih perusahaan-perusahaan besar atau kompetitor mereka bisa beriklannya gimana sih, terus copywritingnya seperti apa, video yang seperti apa. Nah, mereka tuh bisa belajar dari situ gitu ya. Nah, gimana sih caranya update yang terbaru, lihatnya dari mana sih? Nah, yang pertama teman-teman harus tahu fanpage-nya kompetitor kita dulu. Nah, caranya tahu fanpage kompetitor atau fanpage yang kita pengen tahu orang itu lagi iklan apa aja sih gitu ya. Contoh ya, kebetulan emang saya lagi iklan bakso Kemon nih. Nah, kok saya sengaja kasih tahu sekalian promosi soalnya. Bagi teman-teman yang di Bekasi, Jatiasih, datang ya ke bakso Kemon. Nah, ini klik bakso Kemon nih, kita dapat nih ya. Nah, dapat fanpage-nya nih. Nah, caranya adalah sekarang fitur yang baru tuh muncul di sini nih, info and ads. Jadi teman-teman bisa klik di sini, info and ads. Nah, dia bisa muncul ya. Running in your location. Dia running ads, dia nggak akan muncul iklannya di lain kota Anda. Nah, ini kita kena nih tuh. Nah, ini iklannya. Nah, kita bisa belajar ya copywritingnya dan lain-lain ya. Gila ya, ini gila banget ya. Saya nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk ya. Jelasnya buat pemula sih kabar baik banget, karena pemula itu kan nggak ngerti cara ngiklan atau copywriting seperti apa. Dia tuh bisa belajar dari kompetitor ya. Oke. Okay. Nah, misalnya ini saya berapa ya, coba Nike ya gitu ya. Kita mau lihat sih cara-cara Nike jualan gimana sih. Untuk perusahaan-perusahaan besar, cari aja yang ada ininya ya, tuh. Ada centang itu berarti dia udah verified ya. Coba kita lihat Nike Basketball ya. Klik di sini. Misalnya teman-teman Just Tip nih atau apa ya, jualan sepatu gitu ya. Lihat aja nih info and ads. Select country. Kita nggak ada di country kita ya. Tapi kalau di Amerika iklannya seperti apa tuh, kayak gini nih ya. Sponsor. Tuh, iklannya dia tuh kayak gini nih. Slide shop now coba. Nanti iklannya kayak gitu ya. Keren ya. Website Nike ya. Coba apa lagi ya. Coba kalau bagi teman-teman yang jualan pelangsing ya. Pelangsing itu apa ya. Atau jilbab lah. Hijab ya. Ketik aja hijab ya. Kita cari-cari aja teman-teman ya. Page. Hijab fashion inspiration. Coba ya, kita like aja di sini ya. Info and ads ada nggak di iklan? Oh, nggak ada ya. Kita cari lagi yang lain. Atau Allianz gitu ya, coba ya. Allianz Indonesia. Ini asuransi. Kalau misalnya asuransi, iklannya kayak gimana? Dia ngiklan nggak nih? Info and ads. Lagi ngiklan tuh. Keren ya iklan asuransinya tuh. Lihat, banyak teman-teman di SBS tuh banyak banget ya agen asuransi. Dia nanya gimana sih cara ngiklannya. Udah nih, pelajarin aja. Kalau asuransi tuh bagusnya dia main videonya itu. Saya kalau perhatiin ya, cerita. Jadi kayak Bukalapak sama Tokopedia, berupa cerita, cerita-cerita buntutnya. Terus nanti bahaya loh kalau misalnya kamu gak asuransi. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini tuh. Ini sponsor ya. Jadi bagi teman-teman yang agen asuransi, nah itu bisa belajar di sini nih. Terus apa lagi? Coba jual mobil ya. Mobil 123 dia punya fanpage gak? Kita liatin aja ya. Tuh, mobil123.com kita buka, klik di sini. Info and ads. Kita lihat ya. Tuh lagi ngiklan nih mobil123.com ya. Tuh. Mengurangi resiko kecelakaan. Tuh. Wow. Gila ya, bisa benar-benar dibongkar ya.
Iklannya ya. Coba ya saya mau lihat ada temen yang iklan ini nggak ya, langsing nggak ya, misalnya Herbalife gitu ya. Herbalife, Herbalife lagi iklan nggak ya? Info and ads, waduh nggak ada ya. Kayaknya nggak mungkin sih pakai ini ya. Kalau pelangsing tuh apa ya? Cantik, coba cantik. Oh, ini fanpage. Wah, kumpulan janda muda. Kacau aja nih. Apa ya? Skincare, skincare. Skincare ya. Ini ada Trulum Skincare nih. Coba ya. Kali-kali ada yang iklan nih. Saya nggak tahu nih sumpah nih ya. Fanpage-nya siapa ya. Nggak ada ya. Terus apa ya? Restoran. Nah, mungkin seperti itu aja, nanti teman-teman tinggal bongkar-bongkar sendiri aja. Kalau dapat biasanya sih kayak gini ya. Biasanya kalau misalnya kayak Tokopedia, biasanya fanpage brand itu nggak jauh-jauh dari nama fanpage-nya gitu. Misalnya brandnya apa, pasti fanpage-nya apa. Tokopedia, coba ya Tokopedia ini. 23.000 member. Oh, ini mah grup ya. EVOS Esports, coba kita cek ya. Dia ngiklan nggak ya? Tuh, sponsor lagi tuh. Ini bagian teman-teman yang main Mobile Legends ya. Oh, gila kayak gini aja diiklanin ya. Oke. Apa tuh properti? Properti. Ray White coba ya. Ray White. Apa era-era? Ray White Jember. Page-page Ray White. At and Ray White coba ya. Kita cek di sini. Gak ada ya. Oke, teman-teman mungkin kayak gitu aja. Nanti tinggal bongkar-bongkar sendiri aja. Mau cari iklan apa aja, tinggal cari fanpage-nya. Kalau udah ketemu fanpage-nya, dicatat ya. Misalnya itu baru kompetitor kita yang selalu ngiklan, dicatat aja gitu. Karena nanti kalau kita mau iklan terbaru, oh iya ya, caranya gini ya teman-teman. Setelah dapat ya, contoh ya, setelah dapat. Misalnya gini nih, Bakso Pokemon Galaxy ya. Ini kan lagi ngiklan dia nih. Ini kan lagi info and ads, iklan. Nah, kalau misalnya ada ini teman-teman tonton ya. Atau misalnya yang Nike, ini teman-teman klik ya. Iklannya itu diklik supaya nanti kita dapat retargeting, supaya kita dapat apa ya? Iklan-iklan dia, kita kena retargetingnya dia. Atau kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, saya biasa share-share iklan-iklan yang berhubungan dengan dropship ya karena buat belajar. Coba ya kita lihat ya. Mana ya? Mana ya? Saya lagi share iklan tuh coba ya. Nah, ini juga bisa ya. Now this future video. Now this future. Ini bisa kita copy nih. Copy ke copy link ya. Now this future. Nah, ini kan fanpage-nya ya. Now this future. Nah ini fanpage-nya ya. Udah kita klik, kita bisa cek ya. Dia lagi iklan nggak tuh sel country-nya. United States coba ya. Tuh. Dia lagi iklan yang terbaru apa nih? Tuh lihat ya. Dia iklanin apa nih tuh? Kelinci ya. Sponsor The Magic. Gokil banget ya. Gokil banget nih Facebook. Ini dapur orang dibongkar-bongkar ya. Ini gila ya. Harusnya sih dengan gini teman-teman bisa iklannya bisa lebih bagus. Tinggal ya gimana nggak lebih bagus ya, kita bisa ngeliat orang yang sudah ngiklan duluan sudah sukses, cuma jangan nyontek lah. Kalau biasanya kan pelajari aja terus apa ya, bikin yang kira-kira oh itu yang di approve sama Facebook, jangan plek-plek sama ya. Oke, mungkin begitu aja, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di kelas. Thank you.